kita saatnya review. Jadi kita udah beli beberapa stiker kuku ya. Dan kita tuh biasa paling sering belinya yang tutu nail karena paling ada, kayak kita ke mall gitu paling sering lihat. Cuman kemarin ternyata pas gue cari-cari Instagram ada dua teratas nih, tutu nail sama satu lagi coco nail, tulisannya COO. Nah akhirnya gue penasaran tuh bedanya apa kan, terus gue belilah. Tapi kayaknya kalau dua doang kurang afdol gitu ya, akhirnya gue coba lagi cari di e-commerce. Itu kalau misalkan kita klik stiker kuku, merek apa sih yang muncul? Nah akhirnya ada satu produk yang emang gak ada mereknya, tapi ya udah kita cobain aja hari ini biar tahu bedanya. Ya. Tutu nail itu kita ada 35.000 satunya ya. Beli 4 itu jadi tinggal 30.000 harganya. Sedangkan kalau yang coco nail itu harganya satunya 10.500. Terus kalau misalkan belinya di e-commerce juga dia ada potongan-potongan gitu, kayak misalkan minimal belanja 120.000 itu bisa dapat potongan 10.000, atau misalkan minimal belanja 70.000 potongannya 5%, kayak gitu tuh ada potongan-potongannya. Jadi secara harga tuh jauh banget ya keduanya ini, apalagi yang gak ada merek nih. Harganya satunya cuma 7.800. banget ya. Ini review jujur ya, tanpa endorse ya guys. Yep. Pertama kita mau review tutu nail. Ini yang packagingnya paling bagus ya. Terus kalau kita buka, ini tuh ada cap dia, kikiran itu ada cap tutu nailnya gitu. Dan ada step-step makainya di belakang packagingnya. Oke, kita cobain ya. Dia tuh desainnya kayak elegan gitu ya, ya nggak sih? Ya, betul. Terus ini ada tulisan Care and Safety Advice. Kalau udah dibuka, harus langsung dipakai. Kalau enggak, nanti bisa kering katanya gitu. Oke, terus informasinya juga di sini lengkap banget ya, gimana cara mengaplikasikannya gitu ya, sama gimana cara meremove, atau remove itu apa ya, mengkopeknya. Nah ini kalau dibuka ini baru ada satu lapisan lagi yang sama kayak produk-produk yang lainnya gitu. Oke, kita coba aja. Okay. By the way, waktu gua pesen ini kan si tutu nail itu gue liatin sosial medianya gitu kan. Tapi sosial medianya itu benar-benar rapi banget loh, benar-benar serapi gitu, kayak produk terbarunya apa itu jelas gitu. Ini nih kita pesannya semua produk terbaru ya. Jumlahnya ada berapa nih? 7. Ada 7 size. Nih ada 7 sepasang ya berarti ya. 7 kali 2 size ada sepasang. Jadi itu kita bisa milih gitu. Menyesuaikan dengan lebar kuku kita. Jadi kita pilih, kalau pakai stiker kuku itu tipsnya adalah kita harus pilih ukuran stiker yang tidak melebihi kuku kita. Iya, karena mending kurang daripada lebih ya. Yes. Cuman karena kuku gue gede-gede, jadi biasanya pakainya yang gede-gede. Oh, gue nggak pernah kena yang kecil tuh, nggak pernah. Oh ya, kita perbandingan kuku juga dulu kali ya. Kuku gue pendek. Nih, dan kuku dia panjang. Ya. Oke, jadi ntar kita lihat bedanya apa di aplikasiin di stiker kuku. Tapi kayak sejak mulai ada stiker kuku ini ya, gue jadi suka banget. Kayak dulu kan sukanya pakai kutek gitu kan. Tapi kalau kutek tuh lama gitu loh. Ya, pokoknya lebih praktis lah. Tinggal di peel off dari kemasannya, terus ditempelin ke kukunya. Gitu. Terus di pakai kikirannya. Oke, kikirannya digosok-gosok aja ujung kuku kita. Diginiin dulu nih. Diginiin. Terus baru digosok-gosok deh. Segampang itu. Dan ini gue sering banget pakai kalau misalnya kayak gak sempet gitu kan, mau ke pesta atau mau ada acara penting, kayak gak sempet mempercantik kuku, gue pakai di mobil biasanya. Terus kalau orang-orang kayak gue begitu sampai, alah udah cantik gitu. Kalau orang-orang kayak gue yang apa-apa serba dadakan gitu ya, ini tuh guna banget. Kayak gue tiba-tiba pengen, ah oh iya kayaknya kuku gue belum cantik nih hari ini, tapi udah gak sempat lagi ke nail art. Ini udahlah, ini penolong utamaku. Tapi sejak corona kayak kita udah gak kemana-mana, awal-awalnya kayak gak pakai lagi gitu. Tapi lama-lama ya, kangen juga gak sih? Gue pakai juga di rumah.
kangen juga ya pakai ya iseng-iseng ya kan, daripada harus pinter-pinter juga ya kalau pilih model. Iya, buat kuku-kuku pendek mungkin kita bisa cari-cari model yang memang dia gambarnya kayak ada di bawah gini loh. Tuh, gambarnya di bawah. Enggak kayak gini nih. Ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya ke-cut yang bagian atasnya ya no problem. Kadang tuh yang ngasalin dari kayak gini ya, misalkan ada motif kan ini tiap ukuran motifnya ada yang beda-beda gitu ya. Nah kadang tuh yang ngasalin misalkan gue motif kayak gini, tapi tuh kekecilan di kuku gue, jadi kayak gak bisa semuanya gitu. Terus ya kalau kalian lihat bedanya tutorial sama yang lain itu, yang gue suka adalah sosial media dia, cara dia foto stiker kukunya tuh bagus banget loh. Kayak ada warnanya tuh pastel, atau misalkan kayak kuku yang cantik, ada kopinya atau ada itunya tuh kayak estetik banget gitu cara mereka motretnya, bagus. Suka. Terus kukunya bagus juga yang kayak modelnya bagus, modelnya ya. Bagus. Kukunya bagus. Iya, jadi pengen kuku panjang terus. Kalian coba komen deh, kalian lebih suka yang pakai kutek atau tim kutek atau tim stiker kuku? Oh, benar-benar. Okay. Kalau gue dua-duanya sih sejujurnya. Tergantung. Tapi gue kalau misalnya mau bandingin begitu ya, gue better yang stiker kuku sih. Kenapa? Karena kalau kutek itu pasti kayak cuman yang polos sewarna doang kan. Dan gue paling greget gitu ya kalau pakai kutek kayak keluar-keluar gitu. Aduh, gue ini sih suka banget sebenarnya yang nail art itu loh, tahu kan yang pakai gel yang hilangnya lama. Oh, I see. Cuman itu tuh minusnya gue enggak bisa sering-sering pakai karena ngerusak kuku, guys. Sedangkan kutek tuh butuh bernafas kayak 2 minggu sekali. Kalau enggak kukunya bisa jadi kuning dan lembek gitu. Jadi karena gue pernah kukunya patah-patah terus dan gitu dan enggak bisa kuku panjang, itu gue gatal banget jadi enggak bisa sih. Dan ini juga kalau kalian pakai stiker kuku ya, gue juga nggak nyaranin kalian pakai lama-lama sih. Ini udah jadi satu tangan, pakai yang tutu nail. Sekarang kita mau coba yang cowok-cowok dulu kali ya. Oke. Okay. Yang cowok-cowok ya. Nah kalau yang cowok-cowok cuman begini nih, nggak ada merek, nggak ada tertulis dia itu dari cowok-cowok sih gitu. Dia dapat stiker kukunya, ya cuman di dalam plastik segel. Terus ada alcohol swab, dapat alcohol swab sih, dan kikirnya seperti ini. Gue okay. Penasaran sih, bedanya apa kalau kita kasih alkohol dulu ya, sebelum pakai ya. Alkohol. Nah, kalau dia kan di packagingnya nggak ada instruksi, tapi instruksinya ada kok guys di Shopee gitu, kayak di sosial media dia itu ada. Terus dia juga kayaknya basisnya nggak cuma jual stiker kuku kayak tutu nail. Dia tuh ada jual kuku palsunya juga gitu. Iya. Ya. Kayak kita coba ya. Mungkin kita coba dibersihin dulu pakai alkohol better atau gimana ya hasilnya. Terus yang bedain kalau tutu nail kan 7 terus kayak buat dua tangan sama ya. Kalian lihat deh, kalau yang cowok tuh beda gitu loh. Tuh di jempolnya ini, yang ini tuh putih, yang ini hitam. Ya kan? Kayak beda gitu loh. Enggak selalu sama desain buat dua tangannya. Oh iya benar. Ya kan? Ini kalian ter coba perhatiin ya. Kalian perhatiin deh. Ini tuh sebenarnya cuman ada 1 2 3 4 size. 4 size ya. Dan kalau tutu nail itu benar-benar 7 size. Menyesuaikan kuku, besarnya kuku kan beda-beda ya. Kalau yang cocok dia ada lapisannya dulu tuh. Kita coba dulu ada deh. Iya, dia ngikut lapisannya guys. Gimana sih? Nah, tuh ada lapisannya. Ini. Oke, kita coba aja. Oh, tuh lihat. Begitu diaplikasiin aja kayak kelihatan banget bedanya. Ada lemnya sumpah. Maksudnya lemnya lebih gampang. Ini di kuku gua ada bekas lemnya, padahal baru kayak nempel dikit, gua angkat lagi gitu loh. Ini tipis banget ininya. Stikernya beda ya, bahannya beda banget sih. Tapi weh. Tuh lihat deh, tipis banget bahannya. Terus dia harusnya kan kayak bayangannya kan sini kan kayak enggak transparan gitu kan. Ini agak-agak transparan tuh. Buat gua yang sangat perfeksionis dan ceroboh untuk meletakkan ini enggak bisa diangkat lagi. Mengkerut dong kalau diangkat. Gimana dong? Karena dia tipis memang. Ini udah. Betul, harus hati-hati.
Berarti kita harus lebih hati-hati. Oke. Pikirannya gimana? Sama aja. Sama aja sih. Nih, dipencet-pencet. Terus ditekuk dulu. Terus tinggal dikikir deh. Ambil kikirannya. Biasanya itu yang polos ya? Iya, ini polos. Gila, kuku lu panjang banget. Ini yang cucu. Tara, terus tinggal diambil dari bawahnya. Oh, yang ini susah banget dicopotinnya. Aduh, udah pakai kikiran apa aja lah. Tuh, dia lengket gitu loh, kayak susah diangkat gitu. Oke, okay, sekarang udah pakai yang dari Coco. Bandingin deh guys, kalau kena lampu, mengkilapan yang itu nail. Terus ya, size-nya nih ya, size-nya kalau di jempol gue kayak pas banget yang tutu nail. Kalau yang ini kayak masih ada di pojok-pojoknya itu kayak masih ada sisa. Lu ambilnya sama-sama yang kedua? Iya, sama-sama yang kedua. Sama-sama yang kedua. Tuh, sama-sama yang kedua ini ambilnya. Oke, kita sekarang coba yang tidak ada merek. Oke, coba ya. Ini yang Coco. Nih lihat ya, Coco. Terus ini yang nggak ada merek. Dan kayak sama aja. Kok sama aja. Persis, persis banget sama. Yeah. Lihat deh. Sampai kodenya. Kodenya ya, kode ya. Di sini kan ada kodenya nih guys. Nih ya, DA118. Dan itu sama banget sama persis. Gitu, tapi yang si Coco ini harganya beda ya. Yang Coco ini harganya 10.500, yang nggak ada merek ini harganya 7.800. Kalau sama begini barangnya, kalian pasti akan pilih yang lebih murah kan? Tapi nggak dapat pikiran yang ini. Iya betul. Iya kan? Oh iya, kalau nggak ada yang nggak ada merek, kalian nggak dapat pikiran. Tapi kalau misalnya kalian udah biasa pakai stiker kuku dan udah punya pikirannya, ya udah cari yang murah nggak apa-apa. Sama yang membedakan ya, kalau yang gue lihat dari katalog-katalog mereka gitu, mereka tuh nggak ada yang glow in the dark, sedangkan tutunya ada. Iya. Dan di tutunya itu setiap yang bagian putih sih, iya kan? Itu kalau misalnya dia ada warna putihnya, itu pasti glow in the dark. Dan ini ada lapisannya juga ya, sama kayak yang cowok-cowok tadi. Sama. Ini gue baru buka loh yang tanpa merek nih, masih utuh. Ini yang cowok-cowok. Gue baru buka sesuatu. Ya, beda ya guys. Kalian kelihatan gak sih bagian yang jempol? Nih yang ini. Mengkerut, miring. Ini padahal belum gue apa-apain. Enggak presisi dan mengkerut gitu. Iya, iya benar. Ya kan sih, ya kan. Oke. Okay. Tuh. Tapi kayaknya tadi gue enggak hoki aja sih yang cowok-cowok susah lepas. Ini yang enggak ada merek gampang kok. Ya lumayan gampang langsung lepas dia. Bisa. Sama aja kayak lo tadi enggak hoki dapet yang keangkat pas di itu kan. Oke, sudah jadi. Lihat deh, bisa kan kayak dikombine-kombine aja gitu. Oke guys, sekarang waktunya kita kesimpulan. Jadi kita akan kasih nilai antara 1 sampai 5. Mulai dari merek yang pertama tadi gue pakai, ya, ini merek Tutu Nail. Overall, gue akan kasih dia 5. Karena sebagus itu, benar-benar gue jatuh cinta banget. Harga nggak masalah ya? Nggak masalah, karena ini banyak promo. Terus. Coco ini akan gue kasih nilai overall ya. 3 deh. 3. Terus yang ketiga adalah yang tanpa merek. Yang ini yang gue pakai tanpa merek. Itu gue kasih nilai 2. Karena dia nggak dapat kikiran. Oh, oke. Okay, kalau lu gimana? Oke. Okay. Kalau gua sama ya. Pertama gua tutu nail. Kalau tutu nail tuh 5 lah. Walaupun mahal ya, tapi worth it. Kayak yes, worth it. Gua menghargai banget desainernya sih. Kayak gua cari desain mereka di yang toko lain tuh nggak ada. Sedangkan kalau ini kan ada desain yang sama kan. Kalau dua toko yang lainnya. Kalau ini tuh benar-benar apa desainnya tuh original banget itu sih. Terus cara mereka marketing, cara mereka packaging. Konsepnya tuh dapet banget dan gue ngelihat ke situnya sih itu kayak bagus banget. Yeay. Terus kedua, gue sama sih kayak lo, gue juga sih cowok-cowok itu. Cowok-cowok itu kenapa? Karena seenggaknya dia masih effort untuk kasih kikiran dan si alcohol swab.
walaupun kurang guna ya, tapi seenggaknya ada, ya bisa diaplikasiin lah ya, gitu kan. Jadi untuk cocok, gua kasih 3,5 deh, bisa? 3,5 ya. Pas ya, Ci ya. Ya, 3,5 kayak masih oke lah, dia masih ada 7 size, ya maksudnya ada 7 kali 2 juga. Terus terakhir baru yang enggak ada merek ini. Sebenarnya sih gua ini sih gara-gara mungkin gua backlog ya, dapetnya yang begini. Lihat deh tuh robek gitu loh, terus enggak presisi kayak gitu sih. Kayak itu yang bikin gua bikin ini satu. Nilainya. Satu, satu. Oke. Karena robek cuy, udah gitu enggak dapat satu. Ini sangat buruk loh. Karena robek dan enggak dapat pikiran itu okay, sih okay. Poinnya. Apapun pendapat kita, ini adalah pendapat pribadi kita ya. Jadi tidak tidak berdasarkan endorse atau apapun, kita sama sekali nggak di endorse. Tapi kalau kalian mau coba, kalian bisa coba sendiri beli tiga-tiganya atau beli produk yang lain, betul. Terus review sendiri. Nanti kita lihat ya, siapa tahu ada yang mau comparein sama experience-nya kita. Iya, ya, betul. Kan? Karena mungkin aja gue betlak nih dapetnya yang lagi kayak gini produk-produknya. Betul, tuh. Betul. Oke. Kalau kalian lebih suka yang mana nih guys? Tutu nail, coco, atau yang tanpa merek gitu. Segitu dulu video dari kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Dah. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Dadah.